gue lagi nge-vlog pakai kameranya Bidipo ya. Jadi ini Sony 6A6300. Kalau ini siang-siang gue keluar tengah matahari, mungkin kamera udah mati sekarang. Overheat, kepanasan. Selamat pagi, kembali lagi sama gue, Pilipo. Sekarang tanggal 7 Januari, hari Minggu pagi. Hari Minggu terakhir di mana besok hari Senin semua orang pada kembali bekerja. Pasti besok macet kerja. Dan hari ini, gue gak tahu ada kejadian apa hari ini. Langsung aja kita cus. Sampai di rumah. Jadi tadi malam itu gue ke rumah teman dan iseng-iseng aja main, karena kan terakhir weekend nih, sialah, mumpung masih libur. Dan ternyata dia tuh lagi mau bikin video mereview tentang sebuah hal yang sayang ajib. Jadi ya tolong di sedikit di review-review. Ya, lo bisa like aja videonya, ada di statement perk kalau dia udah... Gak tau ya, kalau gue udah ngupload video ini, dia belum ngupload juga, ya... Pokoknya lo bisa lihat aja di channelnya. Statement Production, jangan lupa ngopi. Kalau gak ngopi, enggak? Gak apa coba. Ya, balik lagi sama gue, Pigipo. Mungkin hari ini gue mau cari makan dan belanja-belanja mingguan. Ya, gak tau lagi kerjanya apa hari ini. Langsung aja. Cus! Ngapain, Greg? Ketemu kondangan. Mau kondangan? Kondangan siapa? Mori. Selamat buat Mori dan istri. Semoga bahagia, langgeng, jadi keluarga yang sejahtera, bahagia, banyak cucu, banyak anak, rezekinya banyak. Dan jangan lupa malam pertamanya pakai ini. Apaan tuh? Super Magic, yo. Gambarnya anjir. Hah? Gambarnya mati. Super Magic. Ah, lu lihat nih, Mor, harus pakai ini, Mor. Biar tahan lama. Ya, selamat buat Mori sama Bianca. Semoga sama wa. Jangan lupa video. Sukses, Mor.
Ya, balik lagi sama gue, Pidipo. Sekarang tanggal 11 Januari. Gue lagi di rumah nungguin paket kiriman. Gue kira sih tadi udah ada yang datang depan rumah lo, di mobil, ternyata bukan. Yaudah, ketemu lagi aja. Ya, jadi beberapa hari yang lalu itu di coffee shop gak sengaja numpahin kopi, kayaknya gue jatuh ke MacBook Pro orang ya kan. Ya, harus mengganti itu. Ya, lumayan sih biaya servisnya gitu. Ya, gitu lah. Karena kalau gak hati-hati, tapi agak aja miss-miss kecil ya kan. Ya, ternyata gue baru masuk kamar, terus paketnya datang. Gue gak tau biayanya berapa pengirimannya. Unboxing. Udah kebuka, megang-megangnya sih muat ya sama kepala gue. Kalkan lu nih ya, Pak. Jadi itu adalah topi dari si Banner Squad dan sekarang saya baru Wallen Chocosus. Ini kecil banget sini. Ini enak banget. Pusing ya, nunggu biayanya berapa, tapi yang pastinya sih kayaknya mesti ganti motherboardnya sekitar 7,5 jutaan dan harus ganti panel keyboardnya, jadi kira-kira agak ya 8-9 jutaan lah yang harus gue ganti. Ya sekarang gue mau lagi dulu, mau balik lagi ke kantor. Sampai bertemu lagi.